Assalamualaikum ibu-ibu. Saya ini mau masak usus bumbu kuning kemangi ya. Tapi tadi dari awal saya videonya kepijit, jadi hilang dari yang dari awalnya ya. Ini tadi bahan-bahannya usus yang udah dimasak ya, direbus. Ada kemangi. Ini bumbu-bumbunya tadi yang sebelum di blender ya. Ada kemiri kurang lebih 4 butir yang digoreng dulu ya. Lalu 3 siung bawang putih. Ada ketumbar kurang lebih setengah sendok teh ya. Kuning bubuk kurang lebih setengah sendok teh. Karena ususnya juga sedikit, kemarin setengah kilo udah di goreng separuh ya. Ada 1 buah tomat juga yang udah digilingnya ya. Ini ada bumbu halusnya, ada Royco, ada garam, ada gula pasir ya. Kita nyalakan dulu kompornya ya. Ini tadi yang udah digiling bumbunya udah pakai minyak ya, jadi nggak perlu tambahan minyak lagi, langsung digoreng aja. Ini sebenarnya mau kalau masak pakai pakai penggorengan yang stainless gini tebal, tapi suka lengket bawahnya ya. Maaf ibu-ibu ya, tetap aja videonya banyak batuk-batuk. Kita masukin air ya. Itu baru amis. Kita masukin ususnya ya. Kita masukin Royco-nya ya, dikira-kira aja dulu ya.
kita masukin gula ya. Rotinya satu bungkus aja ya. Masalah rasa koreksi sendiri ya ibu-ibu ya, karena orang itu beda-beda. Ada yang suka rasa asin, ada yang suka kemanis-manisan ya. Kalau saya sukanya kemanis-manisan, jadi tambahan garamnya sedikit ya. Kita masak sampai mengental ibu-ibu ya. Ini udah enak ya, dikoreksi rasanya. Tripodnya udah rusak ibu-ibu, yang waktu kemarin saya beli di online. Jatuh terus. Nanti kita masukkan kemanginya ya. Ini ada cabai rawit juga. Mau yang suka pedas silahkan, mau ditambahin. Tapi ini saya lagi ngurangin pedas ya. Ya maksudnya ngurangin makan cabai langsung ya. Soalnya kalau batuknya kadang perih banget lama. Minum banyak juga kadang-kadang masih perih. Saya kan batuknya ini udah kurang lebih setahun. Hampir nggak berhenti-berhenti tiap harinya. Jadi kalau batuk makan pedas itu perih di tenggorokan ibu-ibu. Cuma nanti mau disambal aja mungkin ya. Jadi ini tergantung selera. Mau dikasih cabai juga terserah. Cuman ini anak-anak nanti takut makan, takut meletus cabainya, jadi nggak pakai cabai juga ya. Sekarang kita masukin ya kemanginya. Ini saya udah lama banget nggak masak beginian. Dulu masak gini udah berapa tahun mungkin. Ini mantap ibu-ibu. Maaf ya ibu-ibu ya, kalau videonya kadang-kadang yang merasa jijik nontonnya, karena saya selalu nggak bisa berhenti batuknya. Selalu berisik gitu dengan suara tenggorokan saya. Maaf ya, gimana lagi, namanya penyakit. Udah ya, jangan sampai terlalu layu kemanginya ya. Nah ini ibu-ibu udah beres ya. Yang mau mencoba selamat mencoba ya. Makasih. Assalamualaikum.